Hai anak-anak ustazah, sebelum mulai pembelajaran mari kita bernyanyi bersama. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bertemu kembali bersama Ustazah Cici. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah, ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan toys and party atau mainan dan pesta. Nah, yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris. Kita akan menggunakan kata tanya what is it? Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita yang pertama. Nah, anak ustazah, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar kue tart ya. Nah, dalam bahasa Inggris, kue tart itu kita sebut dengan cake. Apa anak ustazah? Cake, ya. Jadi, bahasa Inggris dari kue tart adalah cake. Nah, kemudian, silakan dilihat lagi. Ini adalah gambar balon. Nah, balon. Nah, kemudian balon itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, balon dalam bahasa Inggris kita sebut balloon. Apa anak ustazah? Balloon. Nah, yang ketiga, silakan dilihat lagi. Kira-kira itu gambar apa? Nah, lagi musim sekarang ya, itu adalah gambar layang-layang. Nah, layang-layang dalam bahasa Inggris disebut kite. Nah, apa anak ustazah? Kite. Nah, bagus. Selanjutnya, lihat lagi. Ada gambar bola. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? Ball. Oke, jadi bahasa Inggris dari bola adalah ball. Nah, selanjutnya, silakan dilihat lagi. Ini adalah gambar boneka. Nah, boneka dalam bahasa Inggris kita sebut doll. Nah, apa anak ustazah? Doll. Nah, gitu ya. Jadi, boneka dalam bahasa Inggris kita sebut doll. Nah, anak ustazah, lihat lagi gambar selanjutnya adalah gambar. Ya, ini adalah gambar kado. Nah, dalam bahasa Inggris, kado itu disebut gift. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Gift. Nah, bisa ya. Lanjut, lihat lagi gambarnya. Nah, ini adalah gambar. Nah, ini kalau anak laki-laki suka nih main ini. Apa namanya? Robot. Nah, robot itu dalam bahasa Inggris kita sebut robot. Bagaimana? Robot. Nah, seperti itu ya. Lalu, lihat lagi. Nah, ini adalah gambar. Nah, ini adalah gambar sekumpulan mainan. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah toys. Nah, jadi mainan itu kita sebut toys. Nah, lalu lihat lagi. Ada gambar. Nah, apa nih gambar? Kita mainnya biasanya dinaik turunkan gitu. Apa namanya? Yo-yo. Nah, bahasa Inggris dari yo-yo adalah yo-yo. Nah, seperti itu. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Yo-yo. Nah, yang terakhir ini ada gambar apa? Ini juga gambar boneka. Kira-kira dia boneka apa ya? Boneka beruang. Nah, boneka beruang bahasa Inggrisnya kita sebut apa? Teddy bear. Apa anak ustazah? Teddy bear. Nah, seperti itu. Jadi, kosakata tentang mainan dan pesta itu ada apa aja tadi? Ayo, siapa tadi yang masih ingat? Yang pertama ada cake. Nah, yang kedua ada balloon. Nah, yang ketiga apa tadi? Ada ball. Kemudian ada lagi doll. Nah, terus apa lagi? Ada gift. Nah, kemudian apa lagi? Robot. Nah, apa lagi ya? Kemudian ada yo-yo. Nah, apa lagi tadi ya? Ayo coba dipikir. Apa tadi?
toys. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yo, apa lagi anak-anak ustazah? Ada dua lagi nih yang belum kita sebutkan. Apa itu? Kite dan teddy bear. Nah, itu adalah kosakata atau vocabulary yang berhubungan dengan toys at party atau tentang mainan dan pesta. Nah, biasanya pestanya pesta ulang tahun. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bertanya apa ini? Nah, dalam bahasa Inggrisnya kita akan mengatakan what is it? What is it? Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? It is a. Nah, seperti itu. Sekarang ustazah akan contohkan. Ustazah membawa kue tart, ya, kue ulang tahun. Nah, kemudian ada yang bertanya, what is it? Apa itu? Nah, ustazah akan menjawab, it is a cake. It is a cake. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Ustazah membawa mainan robot, robot-robotan. Nah, masih ingat bahasa Inggrisnya apa tadi? Ya, robot. Nah, bagaimana cara bertanyanya? What is it? Nah, what is it? Jawabannya, it is a robot. It is a robot. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ustazah membawa kado. Nah, kado tadi bahasa Inggrisnya apa? Gift. Oke, bagaimana cara bertanyanya? What is it? Jawabannya, it is a gift. Nah, seperti itu. It is a gift. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, ustazah, apakah itu balon? Nah, bagaimana cara bertanyanya kalau seperti itu? Nah, cara bertanyanya adalah, is it a balloon? Nah, is it a balloon? Nah, ingat ya, balon tadi bahasa Inggrisnya adalah balloon. Nah, seperti itu. Jadi bertanyanya, is it a balloon? Apakah itu balon? Nah, seperti itu. Ustazah akan menjawab apa? Kalau ustazah megang balon, berarti ustazah akan menjawabnya yes. Nah, karena ustazah memegang balon. Yes, it is a balloon. Yes, it is. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau ustazah membawanya bola, bukan balon? Jadi, ustazah akan menjawab no, it is not. No, it is not. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada dua pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk menanyakan apa ini. Nah, yang pertama kita menggunakan what is it? Apa ini? Nah, seperti itu. Kemudian jawabannya adalah it is a. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga bisa menanyakan untuk memastikan apakah itu adalah suatu benda atau tidak. Nah, contohnya yang tadi, it is a balloon. Nah, is it a balloon? Apakah ini balon? Gitu. Kalau ustazah memang membawa balon, maka jawabannya adalah yes atau ya. Nah, yes it is a balloon atau yes it is. Nah, kalau misalnya ustazah tidak membawa balon tapi ternyata ustazah membawa bola, apa bahasa Inggrisnya? No, ya. Maka kita menjawabnya no, it is not. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang tugas anak-anak ustazah adalah, anak-anak ustazah semuanya sudah megang kertas tugas ya. Nah, di situ anak-anak ustazah silahkan lihat gambar-gambarnya. Ada 10 gambar sesuai dengan vocabulary yang ustazah ajarkan. Nah, tugasnya di kolom sebelahnya, anak-anak ustazah lihat di situ ada kotak-kotak yang berisi kosong dia ya. Nah, ada huruf yang hilang. Nah, tugasnya adalah anak-anak ustazah silahkan tulis huruf apa yang hilang dari kata-kata itu. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ya, anak-anak ustazah silahkan tulis lagi apa nama benda itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, misalnya dia cake, kita tulis cake. Bagaimana penulisan cake? C A K E. Nah, itu anak-anak ustazah tulis di kolom sebelahnya. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Nah, baik. Ustazah cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami apa yang ustazah jelaskan dan anak-anak ustazah mengerti bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.